teman-teman, jumpa lagi bersama Dahlia Saksin. Seperti yang aku cakap, yang aku janjikan, kita mau bikin martabak goreng. Ini tepung gandum saya masukkan sedikit garam. Oke, kita main agak-agak aja ya. Sedikit minyak. Oke. Oke, saya sudah cuci tangan. Mari kita aduk. Aduk-aduk-aduk sampai rata. Masukkan air. Kita gaul lagi. Masukkan lagi air. Saya mau bikin martabak goreng nih, mau bagi orang di surau. Ada orang buat surau, bikin dapur surau. Jadi itu buatkan sarapan. Karena nih hari ndak kerja, jadi kita buatkan sarapan orang buat surau. Oke, kita kasih sampai dia nak melekat di tangan. Wuyo, penat toh. Penat juga. Kita cari yang simpel-simpel. Saya suka buat kue yang simpel, yang kurang bahan, yang senang. Kalau yang susah, malas saya bikin. Oke, kita biarkan dulu. Nanti bikin cecah martabak goreng, kita ada tomat, bawang putih, bawang merah, sardin, dan juga lada. Jom kita uli dia. Kita kasih tipis dia. Kita tipiskan. Kita buat yang kecil-kecil saja. Oke. Nanti kita goreng. Kita tipiskan dia. Ini boleh pakai kuah kari. Kalau buat ikan masak kari, sedap. Tapi suamiku tidak pandai makan kari. Bukan tidak pandai. Tidak begitu suka. Jadi, dia mau pakai sardin. Jadi, kita buat sardin. Jadi, kalau buat kuah kari kepala ikan, waduh, mantap. Kita goreng dulu. Masukkan tepung.
besarkan api. Ya, dia kembung. Cantik kan? Saya taruh sini. Nah, angkat. Cantik. Dia mekar kembang, anu. Ya, kembang lah. Siram-siram minyak supaya dia kembung. Kita angkat. Kita goreng semuanya. Wah, siapa yang ngiler? Siapa yang beliur? Jom, kita sama-sama bikin. Senang sih ya kan? Kita masak sambal sardin. Bawang putih, bawang merah, lada. Masukkan lada bubuk biar pedas lagi. Thank you.
Masukkan tomat. Balik sana. Garam. Masukkan ajinomoto. Masukkan gula. Apa? Oh, kipas tuh. Kita masukkan sarden. Kita hancurkan sardinnya. Masukkan sedikit air. Hancurkan sardinnya. Masukkan sedikit air. Kita perlu dia punya kuah sebab bikin cecah martabak goreng. Hancurkan sardinnya. Tunggu dia mendidih. Coba terasa. Mantap. Udah siap. Banyak. Tuh. Ini lagi. Ini sambalnya. Mari kita hantar ke surau. Ya. Mau pakai susu lagi? Jom kita pergi surau. Kita bagi orang surau makan. Yang
Eh, Mada. Kok di situ? Kejap ada lagi ya, sardinnya, anunya. Ini suraunya. Doakan supaya cepat selesai. Ih, si Mada di situ. Ada si Mada di situ. Hei, bom, roti goreng. Martabak goreng. Ah. Itu mau sini, ini. Iya, untuk orang. Ini. Mama ambil lah mangkok, taruh. Mau punya. Astagfirullahaladzim. Apa aku pijak nih, Mak? Jangan. Aw, panasnya. Bom, bom. Martabak goreng. Kalau aku yang bikin martabak goreng. Aduh, ya Allah. Apa sudah kupijat ini? Oke, ini untuk Mami. Mama. Mama enggak pakai tudung. Jadi enggak dirakam. Oke, teman-teman. Sudah siap kita buat roti martabak goreng. Nanti kita buat apa lagi ya? Pikir-pikir dulu. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.